Combination skill, fitur yang jarang diketahui sama player Guardian Tales. Bahkan para sepuh pun mungkin ada juga yang belum tahu. Gimana cara aktifinnya? Gini caranya. Oke, jadi di party kalian minimal pakai 3 hero tipe warrior. Yang satu terserah mau pakai tipe apa. Terus semua hero-nya harus udah bintang 5. Mau pakai hero lengkap bintang kuning atau hero bintang biru itu nggak masalah. Yang penting udah evolusi sampai bintang 5. Kalau misalnya udah siap, langsung tes aja. Cara aktifinnya juga mudah. Kalian tinggal nyerang musuh sampai bar skillnya keisi penuh. Kalau udah penuh tinggal pencet aja. Ini animasinya kocak banget sih. Leadernya dipukulin satu party anjir. Dan ini damage-nya gede banget sih. Soalnya tipenya single target. Ada satu lagi kombinasi skill. Syaratnya juga masih sama kayak yang tadi. Cuma yang ini versi archer. Kalau yang warrior tadi single target, yang versi archer ini damage-nya area. Udah segitu aja. Semoga bermanfaat.